selamat datang lagi di channel aku Astri Aiko. Dan kali ini aku mau kembali lagi ngebahas salah satu drama Korea. Nah, kalau sebelumnya aku itu sempat ngebahas tentang 5 film Korea yang paling sedih versi aku, kali ini aku mau ngebahas salah satu drama Korea yang paling lucu sepanjang aku nonton film drama Korea. Karena drama ini rilisnya tahun 2018 kemarin, kayaknya udah pada banyak yang tahu sih tentang drama ini, yaitu Welcome to Waikiki. Oke, langsung aja buat yang belum tahu, drama Korea yang bergenre komedi ini tuh menceritakan tentang persahabatan yang di dalamnya itu ada kisah-kisah tentang mengejar mimpi dan dibumbui juga sama kisah percintaan sedikit ya. Menurut aku ini tuh meskipun komedi tapi kalau diceritain secara singkat agak lumayan susah karena lumayan kompleks kalau menurut aku. Jadi di setiap episodenya itu banyak banget cerita-cerita yang terjadi yang itu tuh penting dan seru aja gitu. Jadi lumayan susah buat ngungkapin si drama ini ke dalam satu kalimat sinopsis gitu. Intinya dalam proses semua tokoh ini mengejar mimpi selama 20 episode ini tuh mereka mencoba untuk bertahan hidup. Dan cara mereka untuk bertahan hidup itu lucu-lucu banget. Tragis tapi lucu. Nah, yang aku paling suka banget adalah, jadi aku itu sempat nonton beberapa drama Korea yang bergenre komedi juga. Cuman biasanya aku jarang banget nonton drama Korea yang bergenre komedi itu sampai habis gitu. Soalnya kalau yang lain itu menurut aku mereka itu terlalu gak natural gitu. Jadi mereka itu kayak berusaha keras buat ngelucu gitu. Jadi lucunya itu kayak dibuat-buat. Nah, sementara di drama Korea Welcome to Waikiki ini, si kelucuannya itu bener-bener natural banget. Jadi kelucuannya itu gak dipaksain, bener-bener dari kejadian-kejadian natural banget gitu. Terus juga semua tokoh dalam drama ini tuh punya sisi lucunya yang bener-bener dieksplor gitu. Pokoknya lucu banget deh. Serius, ini lucu banget. Nah, meskipun semuanya lucu, tapi karakter dari tiap tokoh itu tuh berbeda banget. Dan karakter-karakter yang berbeda itu tuh emang kuat gitu dari setiap tokohnya. Ada yang dia itu polos banget, ada yang ceroboh, ada yang cuek, ada yang semangat, ada yang optimis, dan ada yang tenang juga gitu. Tapi dari karakter-karakter yang berbeda itu tuh semuanya bener-bener ditunjukin sisi lucunya gitu. Jadi mereka itu saling melengkapi banget dan jadinya kaya banget gitu sih kelucuan-kelucuannya itu tuh. Kalau kata istilah para stand up komedian, ini tuh LPM-nya padet banget. Oh iya, cuman buat yang nonton drama Korea Welcome to Waikiki ini, yang gak suka ngeliat yang jorok-jorok, tolong jangan makan di episode 1 sama 4. Kalau buat aku, di episode 1 sama 4 itu ada adegan-adegan yang bikin mual, jadi jangan sambil makan ya. Atau di skip aja. Nah, selain daya tarik dari drama Korea Welcome to Waikiki ini adalah segi kelucuannya, daya tarik yang lain buat aku adalah dari segi warnanya. Maksud aku adalah warna gambar yang ditampilin di drama Korea yang satu ini tuh bener-bener cerah, muda, hangat gitu. Jadi gimana ya, nontonnya tuh enak gitu. Dan pokoknya jadi bikin kita yang nonton itu berasa fun gitu. Jadi kan ada misalkan kalau yang bergenre horror atau thriller itu kan suka gelap gitu. Nah, sementara yang ini tuh karena ini genrenya komedi, jadi si warna-warna yang ditampilin itu benar-benar cerah dan bikin kita enak aja gitu nontonnya. Selain itu juga warna untuk pakaiannya juga, kostumnya itu benar-benar cerah juga gitu. Jadi benar-benar ngeblend antara warna gambar sama warna baju. Ngerti gak sih maksud aku? Aku kurang pandai mendeskripsikan, tapi kalian coba deh lihat di foto-fotonya atau aku bisa tampilin di sini. Ini tuh emang warna yang ngehits gitu kan di tahun 2018 kemarin. Jadi aku suka. Selain itu aku juga suka sama musiknya. Jadi musiknya itu benar-benar ngedukung banget suasana-suasana yang coba ditampilin sama Welcome to Waikiki ini. Kalau kalian perhatiin di beberapa drama Korea itu ada yang musiknya cuman satu doang, satu soundtrack dipakai berulang-ulang gitu. Cuman kalau di sini sesuai dengan genrenya komedi, jadi butuh banyak musik yang beragam dan emang lucu gitu, mendukung kelucuannya. Jadi aku suka. Nah, kalau tadi ada kostum, terus ada musik, ada warna gambar, aku juga suka banget sama make up-nya. Jadi di sini tuh ada salah satu kejadian yang gak diduga-duga. Aku gak bisa bilang itu apa, tapi intinya ada satu karakter yang dia itu punya bulu di mukanya. Dan itu tuh kelihatan natural banget, kelihatan bulu asli itu. Padahal itu pastinya make up sih. Nanti kalian harus nonton, dan itu tuh bikin lucu banget loh.
aku kayaknya dari mulai sampai sekarang banyak banget mengeluarkan kata lucu karena emang ini tuh drama yang lucu banget. Entah kenapa, meskipun aku jarang ketawa gitu sama drama atau sama film, cuman yang ini tuh emang beneran lucu. Jadi maaf ya kalau terlalu banyak kata lucu. Oh iya, sebelum lupa, jadi tadi aku udah bilang tentang tokoh-tokohnya itu yang actingnya emang bagus gitu kan, yang membangun suasana-suasana kelucuan. Nah, di sini tuh ada satu karakter bayi yang kalian pasti udah banyak lihat banget di Instagram. Dia tuh bayinya itu ngegemesin banget pokoknya, dan nggak cuma ngegemesin, tapi aku ngerasa dia itu pinter acting juga gitu. Nggak tahu ini tuh karena pinter-pinternya kameramen sama sutradara ngambil momen-momen tertentu dan nantinya digabung-gabungin gitu. Soalnya si bayinya itu kayak ikutan berakting gitu. Jadi kalau misalkan ada adegan yang bayinya itu harus senyum, dia tuh senyum. Terus di beberapa bagian suka ngeliatin si aktor yang lainnya itu gitu, yang itu tuh mendukung sama cerita banget. Jadi meskipun nggak terfokus ke dia adegannya, cuman di adegan itu tuh dia itu kayak ikutan berakting gitu. Yang udah nonton pasti ngerti sih maksud aku kayak apa. Intinya pemilihan si bayi ini buat ikutan di drama Welcome to Waikiki ini tuh udah pas banget menurut aku. Nah, meskipun Welcome to Waikiki ini komedik banget, cuman menurut aku banyak hal yang bisa kita ambil dari drama ini juga gitu. Salah satunya, tadi kan aku udah bilang kalau si drama ini tuh bercerita tentang proses para aktor di sini itu buat mengejar mimpi gitu. Nah, di drama ini kita tuh dikasih tahu, dikasih lihat bahwa mengejar mimpi itu nggak selamanya mudah. Tapi meskipun nggak mudah, kita itu selalu punya cara, selalu punya pilihan buat nggak menyerah dan ngebikin kesusahan-kesusahan yang kita laluin itu dengan fun gitu, dengan ceria, dengan tetap semangat gitu. Yang bahkan meskipun pada akhirnya mimpi kita itu nggak kecapai, tapi kita itu bisa mengubah mimpi kita. Terus kita juga pada satu titik bisa tahu gitu sebenarnya apa sih yang benar-benar kita pengenin dalam hidup ini gitu. Nah, terus si drama ini juga lumayan bikin iri sih ya, karena mereka itu punya lingkungan persahabatan yang benar-benar saling menguatkan banget, saling mendukung. Meskipun mereka itu nggak selamanya rukun, tapi kelihatan banget kalau mereka itu saling menyayangi. Pokoknya buat kalian yang suka sama apapun yang bergenre komedi, wajib banget nonton drama ini, please. Apalagi buat kalian yang kurang suka sama drama-drama Korea, tapi suka sama komedi, pokoknya kalian coba dulu nonton drama Korea yang satu ini. Siapa tahu nanti kalian bakalan jadi suka sama drama-drama Korea yang lain. Nah, kabar baiknya di bulan Maret 2019 ini tuh bakalan ada Welcome to Waikiki seri yang kedua. Wah, aku udah gak sabar banget, udah nungguin dari kemarin-kemarin. Nah, cuman sayangnya kayak drama-drama Korea yang lain, di seri yang keduanya itu biasanya ada pergantian pemain gitu kan, entah satu atau banyak orang. Nah, Welcome to Waikiki yang kedua ini tuh pergantian pemainnya banyak banget. Bahkan yang tetap main dari seri yang pertama itu cuman satu, yaitu si Lee Jun Gi. Jadi buat kalian yang suka sama karakter-karakter yang lain, kayaknya di drama Welcome to Waikiki seri yang kedua ini mereka itu nggak ada gitu ya. Sejauh ini kalau melihat daftar pemainnya, aku tetap lebih suka yang pertama sih. Cuman aku nggak tahu kan gimana jadinya Welcome to Waikiki yang kedua ini dengan cast yang baru gitu. Mungkin aja mereka lebih lucu kan kalau ceritanya tetap sekuat yang pertama. Jadi aku gak sabar sih buat nonton lagi seri yang keduanya. Mudah-mudahan memuaskan ya. Nah, itu aja sih review dari aku tentang Welcome to Waikiki yang pertama. Jadi buat teman-teman yang tahu tentang kabar bahwa Welcome to Waikiki bakalan ada seri yang kedua, cuman belum nonton seri yang pertama, please nonton dulu seri yang pertamanya, nanti baru lanjut ke seri yang kedua di bulan ini ya. Dan kalau yang udah nonton, aku mau tanya kira-kira gimana menurut kalian? Apakah kalian masih tetap pengen para cast dari seri yang pertama, atau menerima dengan senang hati para cast yang ada di seri yang kedua ini? Kasih komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe juga channel ini biar kita bisa ketemu di video-video yang aku yang lain. Jangan lupa cek profile aku ya, karena di channel aku ini gak cuman ngebahas tentang drama Korea. Please tonton juga konten-konten aku yang lainnya. Dadah, sampai ketemu lagi.